50 bazar Ramadan Rahmah disasarkan di seluruh negara sepanjang Ramadan ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Fuziah Saleh menjelaskan, sesi libat urus sedang dijalankan bersama pihak berkuasa tempatan PBT dan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan bagi tujuan itu. Kita sedang melibat urus dengan PBT ya, dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan supaya kita boleh mewujudkan bazar Ramadan Rahmah. Ya, supaya tidak ada wastage, supaya ada menu rahmah, supaya ada kos ataupun sewanya rahmah ya. Jadi sedang dilibat urus untuk kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Fuziah merasmikan program Wanita Pengguna Cakna dan pelancaran inap Desa Rahmah di Bandar Hilir, Melaka.